Halo guys, bersama saya Maruling dan Denny akan mereview kuliner guys, kuliner dari Jamal apa? Jamal Lugut. Gersing panganan siapa kan? Jamal Food. Jamal Foodie. Udah ya apa ya? Oh Jamal Catering guys. Ini gratis guys, ada yang endorse. Pertama ada agar-agar guys. Terus yang kedua guys ini guys ada es cau. Apa sih ini guys? Cau ya. Nah, ini makanan kelas kafe. Tapi dikemas ala kadarnya. Kelas dipakai. Ini juga biasanya di hotel-hotel berbintang guys. Slow food. Food vlogger. Isinya nih daging guys. Daging kating guys, jerone guys. Nah ini lombok guys. Enak guys. Lomboknya lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur hadirat Tuhan. Nah, langsung guys. Lah pertama saya pidato ini. Iya. Pokok intinya pengen mlebuk ya. Bahannya apa ya guys ya? Kayak bakwan garing. Bakwan garing. Pastel. Diterangna makanan. Pastel isinya apa sih? Pedambrol. Daging, guys. Enak. Tapi jarang. Enak lah, Bu. Anu gratis. Perpaduan antara lombok dan pastelnya. Mak nyusi kita hilang. Kan beda tahu sirkuitnya dan kalau kayak gini enak guys, penuh kejutan. Kalau yang pengen pesan bisa datang menghubungi Mas Jamal Khofir. Nomornya di bawah ini. Nomornya di bawah ini tapi nggak keluar. IG-nya aja Jamal Khofir. Like, comment, follow. Ini enak guys. Ada telurnya, ada dagingnya, daging sapi ini bukan daging-dagingan guys. Harganya terjangkau. Enak. Dan mana sah makan? Dilihat dari itu. Dan kita akan coba esnya. Bisa kasih ngomong sapa? Es tahu. Gak ada esnya. Gak ada esnya. Cuman tahu tok. Tahu hijau. Pastel ya. Asyik makan dulu. Asyik guys. Enak ya kena. Silakan kalau yang mau pesan bisa di Instagramnya Mas Jamal @jamalkofir.